Ada serangan kali ini dari Rizky di awal babak pertama. Ada Bung Rizky tumpah terobosan kali ini pemirsa Raja. Fernaldi. Kembali lagi bersama saya Gerardo Gusti dan juga Budi Darmawan di IVPL Elite Division. Setengah jam yang lalu kita baru saja menuntaskan Asian Super Cup dan kali ini kita kembali lagi untuk menemani akhir pekan Anda bersama dengan IVPL Elite Division, di mana kali ini akan mempertandingkan antara Quarantine Team yang akan menghadapi Osong berada di peringkat kedua, sementara Quarantine ada di peringkat keberapa nih Bung? Tim papan tengah lah. Papan tengah. Nah nanti biasanya seperti kita biasa, kita akan ngelihat nanti klasemennya, kita juga akan ngelihat top dari kompetisi ini sampai pekan ke-19 di pekan lalu. Kali ini kita memasuki ke pekan ke-20 atau juga game week ke-20. Nanti kita juga sedikit ngobrol-ngobrol dari perwakilan dari, kali ini cuma bisa salah satu tim yang bisa tersambung, yaitu adalah perwakilan dari Osong FC, sang runner-up dari kompetisi untuk sementara waktu. Dan tim-tim ini juga kita lihat lagi pada sibuk, selain berkompetisi di IVPL Division, nanti juga Liga yang diadakan oleh IVPL, mereka juga sedang berkompetisi, beberapa ada yang bermain di Asian Super Cup. Nah, sudah terhubung sebenarnya. Sudah terhubung sepertinya. Dari wawancara. Langsung saja mungkin. Rapi sekali. Halo, selamat malam. Malam ini dengan perwakilan dari Osong FC, bisa diperkenalkan dulu Bang, namanya siapa, PSN ID-nya apa, dan malam hari ini berposisi sebagai apa nih Bang? Iya, gue set-set. Set-set. Biasanya Bang Abdi. Siapa? Abdi? Adi. Oh, Adi. Bung set-set. Saya penasaran dengan muka Anda. Kan biasanya kita nonton di timnas doang set-set kan. Kali ini kita akhirnya melihat secara langsung bagaimana. Kan kemarin udah lihat Anda, kan lupa ya. Timnas emang bukan Anda ya? Yang mana? Yang final. Kan timnas final itu. Oh iya. Kan Anda juga di sini, Anda lupa. Oh iya lupa. Bung set-set gimana? Sehat nih? Sehat Bung Set-Set? Asik Bung Set-Set. Sehat. Alhamdulillah. Yeah. Gimana Bung Set-Set pada malam hari ini akan menghadapi Quarantine Team? Apakah optimis bisa mencuri poin? Dan strategi apa nih? Mungkin ada resep-resep khusus lah untuk mencuri poin pada malam hari ini. Optimis sih, selalu optimis ya. Mantap. Kita bakal tetap main kayak biasa aja sih. Sesuai dengan permainan Osong. Benar sekali. Oke, benar sekali. Dan Bung Budi, gimana Bung Budi? Iya, kemarin akhirat kalah dari anak gang. Jadi ini adalah kesempatan untuk Osong. Masih kira-kira masih yakin gak bisa nyalip untuk kedua kalinya? Dua kali berturut-turut. Nyalip ke akhirat? Kalau kita sih tetap fokus sama permainan kita sendiri aja sih. Jadi kita gak terlalu mikirin yang di atas apa di bawah. Jadi kita tetap fokus sama kita untuk selalu bisa ngeraih 3 poin tiap match. Gokil, luar biasa. Fokus tiap ini dengan yang di atas atau di bawah, dalam arti tidak ingin sampai goyah karena dari pihak eksternal. Bahasa saya terlalu gini. Oke, kalau untuk strategi, sebenarnya ini yang gue pengen tanyain sih sejak gue ngelihat Osong main. Jimmy Vinian emang dicoba jadi striker atau emang gimana nih pergantian Jimmy Vinian sebagai striker di beberapa minggu terakhir Osong? Iseng aja sih sebenarnya. Iseng tapi jago iseng banget. Tapi jago. Ya emang Jimmy Vinian kita lihat di timnas juga penampilannya luar biasa mantap ya. Sangat jos sekali memang kan, walaupun tidak berposisi sebagai striker langsung ya. Tapi itu bener iseng tapi itu. Ya kebetulan kemarin minggu lalu ya iseng aja sih. Oh mungkin iseng dalam arti iseng mencoba variasi loh. Kali ya. Tapi ingin mencoba variasi banget. Serangan ya Bung Set-Set ya. Tapi sejauh ini emang berhasil sih. Iya emang berhasil ya Bu. Iseng, ya? Kali ini sih ya. Biasanya kita kan selalu nanya nih ke perwakilan dari tim untuk mengucapkan ke tim lawannya nih. Kali ini karena tidak ada dan cuma ada kita dan pemirsa di rumah, mungkin ini aja deh. Dari Bung Set-Set sendiri nih, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah yang menyaksikan. Dan karena kan memang jarang banget nih kita punya kesempatan bisa ditayangkan. Dan kali ini Osong ditayangkan kembali. Gimana nih yang mungkin pemirsa di rumah perlu tahu atau yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah nih, Bung Adi? Apa ya?
ikutin terus tayangan-tayangan Pro Club di RCTI Plus. Mantap, mantap. Sinergi berarti kita sama-sama mempromosikan RCTI Plus sebagai platform yang menayangkan IPPL, Elite Division, dan juga event-event lainnya secara eksklusif. Oke, Bung Adi, kalau gitu kita mengucapkan selamat bertanding. Semoga sukses, semoga mendapatkan target yang diinginkan dan juga yang ini capai oleh Osong beserta seluruh rekan-rekan timnya. Selamat bertanding, jaga terus sportivitas. Ya, nanti kita ketemu lagi. Ya. Ketemu lagi di akhir pertandingan nanti, di akhir acara. Oke, wawancara sudah. Gila, gua kira tadi nanya Jimmy Finian tuh kayak bakal ada apa omongan iseng doang. Itu kalau stand up comedy namanya mind blowing. Kita ngiranya gimana-gimana ternyata begitu iseng doang. Loh. Kita sudah sebenarnya udah bahas tadi nih pemirsa di rumah. Tadi kita udah bincang-bincang sedikit dengan perwakilan dari salah satu tim. Kita juga akan melihat statistik. Klasemen dulu sih. Biasanya. Statistik dan klasemen. Statistik dan klasemen. Anda sudah lelah. Lelah dong pasti dong. Ini dia klasemen sambil kita mereview. Iya klasemen sementara seperti yang sudah dibilang dari Old Song berada di posisi kedua. 12 poin jaraknya antara Akhirat dengan Old Song. Kita juga bakal lihat Akhirat bakal jatuh lagi atau tetap terus bertahan sampai sekali. Sementara itu Quarantine Team ada di 6. Oh, 6 ada di 6 dengan 29 poin. Abis kalah dari Freak Freak Esports padahal gue seneng banget Freak Esports ya. Tapi ya tetap aja berarti mungkin ada satu kendala mungkin ya dari Quarantine Team. Ya semoga aja, tapi lawannya berat sih All Song. Iya benar. Jadi mungkin ya paling tidak mereka bisa mencuri satu poin. Ya kalau mudah-mudahan bisa tiga poin biar bisa paling nggak masuk ke tiga besar. Top 6 seperti biasa masih ada Downgrade Clause ya yang didekati ternyata oleh Lucifer Monster yang beda satu ini ya, guys. Melewati Ardiles ternyata. Ini dapat penghargaan juga kan ya dapat top ini. Nanti kita bakal dapat hadiah uang. Penghargaan untuk beberapa top apresiasi ya. Lalu ada top tackle masih Jimmy Finian kalau enggak salah. Iya benar. Ini dia, walaupun si sudah ini iseng-iseng sudah berganti peran jadi striker. Gua enggak tahu sih iseng-iseng bakal top tackle-nya tinggi memang. Lalu ada top assist masih Ajam He walaupun ada kemarin Jimmy Finian juga. Nggak main sih, beberapa minggu lalu masih belum main. Set-set yang memang berperan sebagai penggantinya Jimmy Finian gelandang banget ya, gelandang banget sekarang. Gelandang banget. Asisnya bertambah banyak sejak Jimmy Finian maju ke depan. Lalu ada top scores masih Danjay. Sama guys, Danjay dan juga Fernaldi. Danjay kemarin nggak golin sehingga bisa disamakan lagi oleh Fernaldi. Ini kalau hasilnya sama terus nih top score-nya bisa kayak Liga Futsal kemarin. Oh, Liga Futsal kan top score putrinya ini. Jumlahnya sama, jadi terus hadiahnya dibagi dua. Oh, dibagi dua. Mungkin kita lihat aja nanti. Iya. Dan berarti itu kalau hadiahnya top top skornya dapat sepatu berarti sebelah-sebelah ya? Iya. Kalau mau pakai minjem dulu. Iya, minjem dulu setengah-setengah. Oke, dan sementara operator kita lagi lari-lari ke studio karena repot nih kita lihat ada perpindahan-perpindahan. Lah, admin satu lagi kemana? Admin satu lagi hilang. Admin satu lagi hilang, pantesan aja dia lari-lari. Iya, kali ini apa? Nah, ini pemirsa ya, kita masih menunggu sambungan ke pertandingan Osong menghadapi Quarantine nih. Sepertinya akan jadi pertandingan yang seru. Kita ya, harusnya seru. Mungkin jadi penasaran juga karena tadi dibilang sama Bung Adi yang menggunakan username Setset. Iseng-iseng kita mau lihat nih. Sejauh mana iseng-iseng ini? Iya, iseng-iseng yang memberi iseng-iseng pertama hat-trick Jimmy Finian. Iya, iseng-iseng kurang ajar emang ini. Jimmy Finian gol di minggu keduanya jadi striker berapa gol? Dua gol enggak salah. Dua gol. Minggu pertama hat-trick, minggu kedua dua gol, itu kan sangat bukan iseng lagi dong. Iya benar. Kita akan melihat apakah sejauh mana keisengannya akan berjalan pada malam hari ini. Apakah isengnya akan berbuah keajaiban atau juga berbuah poin untuk kosong atau malah keisengannya akan menjadi blunder. Kita nantikan saja nanti langsung. Sementara. Ya, Jimmy Finian masih menjadi striker. Pantes sudah mendapat formasinya ya? Ya, sudah dapat formasi. Ini berapa ditampilkan ke pemirsa di rumah nih nanti 352 set-set di kiri ini 352. Nah, ini tadi. Tadi ada 352 yang jadi 72 soalnya. Harus hati-hati. Ini kosong tadi. Kosong. Iya enggak. Harus diakui maksudnya kosong ya cukup berbeda dari tim-tim lain sih. Iya, tapi gua ya. Enggak tahu tadi juga kan. Tapi enggak tahu. Sama tuh ada ini. Lalu Jimmy Finan seperti biasa ditemani oleh Phil Jenis. Dan di belakangnya ada Fernaldi Cepe, jadi mundur ke belakang. Tapi biasanya dia main ke kanan sih. Kalau gue lihat main ke kanan. Mungkin nanti berubah jadi 4-3-3 mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi dengan Jimmy Finan di tengah. Oke, bisa juga sih. Lalu di tengah ada ya seperti set-set di kiri. Ali Jordison ke tengah dia. Biasanya agak ke sayap. Jadi ke tengah ada Two Face. Dan Aidon Bull ke sayap. Dia biasanya DM soalnya tadi.
Ya, lalu, ini mungkin apakah akan ya, jadi mungkin iseng-iseng bakal yang berubah lain, mungkin ya. Iseng-iseng yang lain lagi kita enggak tahu. Back-nya ada tiga, yaitu Koitaro, Jordi dan juga Elvin Sandy. Elvin Sandy. Oh iya. Lalu ada Dimas Bagus di sebagai kiper. Story kita lihat ke kiri masih semuanya masih mencoba login di lobby. Itu formasinya Quarantine Team. Mungkin bisa ditayangkan ya, itu dia. Quarantine Team masih menunggu dia. Pemain seperti 4-3-3. Oh, 4-3-3 ya. 4-3-3 melebar holding. Ini. Ya. Holding ya, 4-3-3 holding. Oh, ya, sudah mulai masuk. Saya sudah tahu sekarang karena sudah main PS saya. Sudah bisa ya. Sekarang. udah main nyoba Pro Club. Belum. Ya, masih mager sebenarnya. Mager saya masih aja, main kick off biasa sama Volta. Oh iya, kan saya Volta. Enggak tahu kenapa ini banget Volta addicted banget buat saya. Iya, karena tapi banyak yang enggak suka dah, kenapa ya? Karena berbeda dari FIFA Street dulu. FIFA Street sih, dulu kan lebih GG lah pokoknya. Iya, ya kan ada ilmu-ilmunya, skill-skillnya. Sama Volta kali ini lebih addicted kalo banget. Volta loh, ya emang benar-benar futsal aja ya, gitu futsal loh. Futsal banget sih. Cuma ada beberapa yang ngeselin sih dari Volta. Kipernya kenapa pakai sarung tangan gitu. Kenapa emang Anda tidak suka? Kan ada emang ada yang beberapa pakai sarung tangan. Iya, maksudnya disesuaikan gitu, disesuaikan kan. Mungkin bisa ganti kali ya. Iya, untuk khusus Volta enggak pakai sarung tangan, pakai deker sikut ya kan. Siapa tahu. Oh iya, bisa. Iya kan, maksudnya penyesuaian aja. Tapi seru sih. Tapi tetap enggak tahu kenapa saya addicted banget sama FIFA Volta. Enggak tahu seru aja gitu kayak. Kayak lebih ke penasaran sih kayaknya sih. Apa penasaran? Penasaran aja main Volta kayak ya pengen main futsal, mesti pengen futsal terus nyoba-nyobain arenanya. Arena kesukaan saya yang itu tuh, lupa. Yang di Roma kalau nggak salah. Di yang Tarkam, tau nggak? Lapangannya tanah. Iya. Itu kesukaan saya. Iya, mengingatkan saya dengan masa kecil saya bermain Tarkam di Roma. Iya, gue juga pernah main. Anda juga pernah main bola ya? Pernah dong, futsal. Walaupun Anda penampilannya tidak seperti atlet bola memang ya. Gue kiper loh, gini-gini. Gokil kiper. Anda ini ya, pengen jadi penyaingnya tadi. Siapa? Lucifer Monsta. Lucifer Monsta sama siapa tadi kiper satunya? Don't Get Close. Yang top timnas kita. Top save ya. Iya, udah masuk sebenarnya. Kita tinggal nunggu saja. Oh lagi warming up. Warming up juga sesi addicted buat saya. Anda emang aneh-aneh addictednya ya di FIFA ya. Suka aja. Dan ya pemirsa ini dia pertandingan. Pekan ke-20, pertandingan antara Old Song sang peringkat 2 menghadapi peringkat 6 yaitu Quarantine dari LA Division. Pertandingan babak pertama baru saja dimulai bersama saya Gerardo Gusi dan juga rekan saya Budi Darmawan. Disiarkan secara eksklusif oleh RCTI Plus. Iya, kayaknya benar ya 4-3-3 kayaknya sih. Jadinya 4-3-3 untuk Old Song. Quarantine juga bakal gunain 4-3-3 dan Old Song menggunakan jersey berwarna hitam. Hitam atau biru itu? Hitam maksudnya. Sementara Quarantine Team menggunakan seragam berwarna merah putih. Benar. Ini dia pertandingan sudah dimulai pemirsa, kita lihat bola dikuasai oleh Quarantine Team kali ini. Ali Jordison. Ya, memang beda dari yang tadi ya, lobby di lobby berbeda formasinya Old Song. Ya, ini dia kali ini ada Fasya dari Quarantine kepada Egil. Don Q. Ada Mamas Boy. Mamas ke dalam kotak penalti. Kita lihat tadi ada umpan berbau shooting yang terjadi. Kalau ada antisipasi yang salah tentu bola bukan tidak mungkin masuk langsung ke gawang seperti yang sudah beberapa kali dilakukan oleh Mark Lok bersama Persija di Piala Menpora. Waduh. Corner langsung ke gawang Bung, tapi ada yang nyamber sih. Dan jadi sementara peluang kali ini dari Osong dalam kotak penalti tadi tapi gagal. Aidan Bull kali ini kepada Set-Set. Set-Set tarik ke belakang pada Two-Face. Two-Face kepada Kontaro kali ini. Koitaro, Elvin, Ali Jordison. Langsung dalam kotak penalti, nyangkut di kaki orang dalam. Salah satu penggawa timnas ini dari kedua tim ini banyak anggota timnasnya ya. Ya, dari timnas. Penalti CP pindahkan kali ini ke sektor kiri. Ada Set-Set kali ini dorong bola sedikit dia berikan kepada Two-Face. Umpan berbau shooting lagi kita lihat tadi. Mencari tiang jauh bola melengkung keluar. Hampir saja berbahaya tapi penjaga gawang dari Quarantine bisa mengantisipasi dengan sangat baik. Street Mafia kali ini kita lihat avatarnya seperti Muhammad Salah kayaknya ya. Dia bisa skin sampai ke depan di swipe rupanya. Masih Street Mafia. Street Mafia tarik Elvin sudah mengunci pergerakan dari Street Mafia. Tendangan corner. Yang pertama sepertinya di pertandingan kali ini diberikan kepada Quarantine. Dia langsung ke dalam kotak penalti. Dimas ditangkap. Bagus ditangkap. Bolanya juga nggak terlalu, damage-nya nggak terlalu mengganggu tadi ya. Masih pelan bisa ditangkap dengan sangat pegal penjaga gawang. Ada Fak Bagoy. Doni Q. Farsha Doni Q lagi kali ini. Geser dia sedikit Doni Q. Dorong bola ke depan kepada Mamas Boy. Masih Mamas Boy langsung. Sayang sekali tadi masih bisa dikuasai oleh penjaga gawang. Lalu juga ada Egil kali ini. Bola terlalu mudah di Mas Bagus berada di posisi yang sangat tepat. Memotong alur serangan bola darat. Kebiasaan dari FIFA ya, sebenarnya gue tahu banget tuh dia udah mencet kotak harusnya langsung disundul. Tapi masih kontrol dulu ya? Ya kebiasaan di FIFA sekarang FIFA entah kenapa betul. Sih mungkin
harus dikontrol dulu, tidak langsung di shoot sama sistemnya. Iya, memang FIFA yang lama kalau kita langsung kotak, ntar bola datang, entah dia salto, ya, entah dia ya, nyundul kan gitu, tapi nyamber. Sekarang di, entah kenapa dikontrol dulu, kadang-kadang sih. Two face lagi kali yang kita lihat dari Old Song kepada Elvin Genius, masih Evil Genius. Oh, Evil Genius seperti nama tim ya. iya gak sih? Oh. Nama e-sport gak sih Evil Genius? Oh iya. Iya ya, bener ya. Ada. Penjaga gawang langsung lemparkan ke depan kepada Mamas Boy dari Quarantine. Kali ini mencoba dia untuk melakukan serangan dari sektor sayap, tapi masih gagal. Down Q. 1-2 dia dengan Mamas Boy memainkan atau memainkan variasi dengan tombol X dalam sticknya. Pernah kita lihat ada Down Q kali ini memberikan dorongan bola ke depan tadi. Tapi masih nyangkut. Kita lihat ada seperti bug di sana. Yeah. Two Face. Waduh. Jadi perebutan kali ini Apocalypse kepada Mamas Boy lagi dari Quarantine mencoba untuk mencuri bola. Oh. Tembak luar biasa kita lihat. Sangat jeli, sangat visioner. Yeah. Langsung memberikan umpan crossing ke dalam kotak penalti yang langsung disambar oleh pemain dengan nomor punggung 10. Kita lihat ada QRT Viz. 1-0 sementara Quarantine tunggu atas All Song. Sementara kali ini ada bola dalam kotak penalti tadi diberikan sangat cepat tadi terjadinya proses gol. Ya benar sekali. Pertama dari Quarantine tim sangat baik melihat apakah satu peluang lagi. Bingung lagi dengan poin yang sama. Ferraldi CP membalas bersama dengan Old Song. Langsung dengan pola yang sama persis. Ya, seperti sama. Ada dendam kesumat tampaknya dari para pemain Old Song. Kalau menunjukkan ini gue juga bisa nih langsung dilakukan bahkan dengan pola yang sama. Langsung crossing dan finishing halus tadi di dalam kotak penalti. Game on pertandingannya sangat seru ini Bung Budi dan juga pemirsa. Ya, sekali sudah dua gol. Dan dua-duanya gol yang mantep ya. Mantep banget tadi. Iya, sekali ini Mamas Boy dari Quarantine mencoba untuk melakukan serangan dari sektor sayap. Tapi sayang sekali Two Face bisa bayang-bayang. Oh, tidak handsball rupanya. Tidak ada. Oh, FIFA udah nggak ada handsball ya? Dulu bisa kan dinyalain tapi kayaknya bakal agak ribet sih. Askaf kali ini chip ke dalam kotak penalti. Mamas Boy sudah menggelengkan kepala tanda memberikan atau juga melakukan sundulan tapi masih gagal. Evil Genius langsung nyebrang. Dia pindahkan cabang serangan ke sektor kanan melalui jalur udara. Helvin lagi kali ini. 1-2 dia dengan Ali Jordison. Kali ini Sander Fernaldi CP sang pencetak gol tadi dari Osong. Ada set kali Aidon Bull di lapangan tengah. Tampaknya Osong mencoba untuk merespon dan juga memberikan satu gol lagi supaya untuk mencari keunggulan. Ada set kali ini umpan terobosan tadi. Maksudnya Farsia di sana melakukan potongan sehingga gagal dan Quarantine kali ini mencoba untuk melakukan fast break pemirsa. Dari sektor kanan di atas mencoba untuk melakukan serangan di capping lagi ditaruh kepada mid lane. Maksudnya tapi harus ternyata digagalkan lagi oleh umpan yang kurang cermat tadi kali ini kepada Aidon Bull. Kali ini serangan lagi Ali Jordison. Pindahkan maksudnya dia. Bay Putra di sana menghalau serangan. Street Mafia datang kali ini dari Quarantine tim. Cuma untuk melakukan serangan balik. Jual beli serangan dari kedua tim kali ini hingga menit ke-39. Langsung ke dalam kotak penalti ini. Tapi soalnya Dimas bagus. Sangat baik positioning dari penjaga gawang. Tepat sekali berada di posisi ketika bola jatuh dalam kotak penalti. Sehingga tidak disambar lebih dahulu oleh para pemain depan dari Quarantine tim. Sementara kali ada set-set pemain dengan nomor punggung 21. Set-set dengan rating 8,2. Kali ini kepada Evil Genius. Sayang sekali Mamas Boy di sana lebih sigap. Tampaknya sambil memanfaatkan celah di mana Evil Genius agak sedikit hilang konsentrasinya karena muter-muter nyari lawan. Mamas Boy lagi kali ini. Egilias kepada Askaf, kepada Apocalypse. Tendangan blessing. Sangat baik, sangat jeli melihat ada celah yang kosong. Ruang yang kosong di antara beberapa jajaran pemain belakang dari Old Song. Sehingga mencoba untuk melakukan tendangan spekulatif dari luar kotak penalti. Tapi masih belum mengarah tepat ke sasaran. Kali ini tendangan gawang yang kurang baik. Kali ini bisa dikuasai lagi oleh pemain dari Quarantine. Shooting langsung. Coba-coba dia iseng-iseng melakukan tembakan. Kena kaki itu juga badan dari pemain Old Song. Sehingga tendangan sudut kali ini untuk Quarantine. State Mafia langsung ke dalam kotak penalti. Dimas Bagus kembali menjadi aktor yang sangat penting bagi pertahanan. Lini belakang dari Old Song. Iya. Pertandingan babak pertama telah usai, skor sementara 1-0. Satu sama. Melalui gol dengan pola yang sama persis dari sama kedua tim. Iya, gol yang juga tiba-tiba juga ya. Iya, luar tiba-tiba biasa. Tiba-tiba langsung dapat aja umpan dari sisi kanan. Begitu juga dengan Old Song dari sisi kiri langsung ke tengah. Walaupun lebih lowong dari ini ya, di golnya Old Song ya. Pertahanannya lebih lowong. Kalau yang gue lihat tadi sebenarnya kaget juga sih Osongnya, karena bisa masih dapat gitu bola umpan crossing dari Quarantine tim dan jadi gol. Satu sama, bukan skor yang inilah buruk lah. Iya, dan juga penampilan kedua tim sangat baik ya. Baik sama baik, cuman ya. Ya pemirsa, saatnya kita kembali pertandingan babak kedua. 3-2-1. Ini dia pertandingan babak kedua, skor sementara satu sama
Dari kedua tim pertandingan berjalan sangat seru dan menarik sehingga babak pertama tadi terasa sangat cepat. Karena kita tentunya sangat menikmati pertandingan dari kedua tim ini. Sementara kali ini kita lihat lagi, Kosong menggunakan seragam berwarna hitam sementara Quarantine menggunakan seragam berwarna merah dengan celana putih, kaos kaki putih. Ali Georgeson di sana mencoba untuk memulai pertandingan dengan melakukan passing-passing menguasai bola antar pemain dari Osong. Sementara Two Face lagi kali ini tarik lagi ke belakang pada Set-Set. Mencari rekannya, pindahkan lagi ke kiri Two Face kepada Set-Set. Berputar Set-Set, pemain dengan nomor 21 kali ini kepada Evil Genius. Set-Set lagi ke dalam kotak penalti. Tadi kita lihat hampir saja bola menembus ke tengah. Niatnya sudah baik tadi. Elvin kali ini dari Osong lagi. 1-2 dia dengan Ali Georgeson, dikembalikan lagi kepada Elvin. Elvin pemain dengan nomor 98, ratingnya cuma 6,5 tadi kita lihat. Wajar kalau ada kalah dalam adu body. Street Mafia dorong bola kepada orang dalam. Orang dalam kali ini kepada Fak Bagoy. Fak Bagoy kali ini kepada Mamas Boy. Dari Quarantine Team, sementara kita lihat masih muncul. Oh, berhasil ngolongin FL Genius, tapi sayang sekali FL Genius langsung memberikan sikap atas dikolonginnya tadi sehingga langsung mencuri bola. Dan kali ini bola pun berpindah kepada kaki para pemain dari Oso. Kita ada Set-Set di sana di lapangan tengah, siapa yang diberikan langsung dalam kotak penalti. Dari Venadi CP hampir saja membalikkan keadaan Osong yang tadi tertinggal 1-0 menjadi 2-1. Sayang sekali melebar tipis di samping kanan gawang dari Quarantine Team. Wah, aku baca. Oh, kita lihat kali ini Venadi CP berhasil mencuri lagi. Kita lihat dibayang-bayang oleh dua pemain, ada Bay Putra dan juga Street Mafia rupanya di sana di posisi back kiri. Kembalikan lagi satu dengan Bay Putra. Bay Putra pindahkan lagi ke tengah, tampaknya memberikan kepada lane bawah. Kali ini ada Farsha. Ini pada Don Q kepada Egilias kepada Mamas Boy. Two Face di sana berada di posisi yang tepat, langsung mengunci pergerakan dari pemain Old Song yang sedang melakukan keeping bola. Kali ini Evil Genius lagi pada Askarf, pemain dengan rating 7,9. Gagal dia tadi, kali ini serangan dari kuasai atau juga bola dikuasai oleh para pemain dari Osong. Elvin kali ini pada Yordi. Elvin siapakah yang diberikan. Agak sedikit turun tempo permainan dari kedua tim. Tampaknya saling sadar bahwa posisinya sangat, maksudnya adalah lawan yang dihadapi lumayan hebat ya, sehingga tidak ingin terburu-buru. Oh, ada peluang kali ini dari Osong. Fernaldi CP. Fak Bagoy melakukan blocking dengan sliding tackle. Satu blok yang sangat penting dan krusial dari Fak Bagoy. Kita lihat kali ini tendangan corner langsung dalam kotak penalti. Set-Set, tidak ada pemain yang dituju. Langsung dibuang oleh orang dalam. Sementara kali ini ada Egilias mencoba melakukan serangan balik. Belum naik para pemain dari Quarantine Team. Sementara di kelipan kali ini kepada Street Mafia. Street Mafia balik badan dia. Two Face kembali. Seperti sudah membaca gerakan dari para pemain Quarantine. Oh, bola yang terlalu jauh. Apocalypse kali ini masih Apocalypse. Apocalypse berputar-putar dia. Mencari support dari rekannya. Apakah akan diberikan kepada Bay Putra. Bay Putra di sana. Bay Putra! Dikunci lagi oleh Elvin sehingga hanya menghasilkan tendangan korar di menit ke-66. Kali ini langsung ke dalam kotak penalti menuju tiang jauh. Dimas bagus lagi tampil. Dia jatuh selalu, bangun ya, dia selalu maju ya setiap ada bola corner seperti itu. Iya, reading the game-nya sangat baik, menunggu atau juga membaca bola jatuh sehingga beberapa kali umpan dari Quarantine yang digagalkan langsung oleh penjaga gawang. Dimas bagus ya. Elvin, Yordi kali ini dari Osong. Koitaro pindahkan ke kiri kepada Two Face kali ini mencoba untuk pelan-pelan naik. Set-Set kali ini berada di lapangan tengah, berikan umpan terobosan juga umpan pendek kepada Evil Genius. Terlalu ramai dikembali kepada Two Face kepada Set-Set kali ini. Bola sampai ke midlane, kali ini ada Aidon Bull siapa akan diberikan dorong bola ke depan kali ini kepada Evil Genius. Evil Genius melakukan sedikit pergerakan sambil melakukan manipulasi. Nyangkut pelanggaran ini. Tendangan bebas tadi untuk Quarantine mencoba untuk melakukan serangan dari Mamas Boy di sayap kanan. Mamas Boy lagi kali ini ke dalam kotak penalti. Bola yang sama dilakukan, sayang sekali kali ini belum beruntung karena kalah fisik tadi. Pemain depan dari Quarantine harus terjatuh dalam melakukan adu body sehingga bola kembali dikuasai. Kali ini juga dikendalikan dan dihandle oleh para pemain dari Osong. Elvin dorong bola ke depan dia kepada Fernaldi CP kepada Jimmy Finian, dua striker idaman kita di tim nasional. Dorong bola lagi kepada Koitaro. Aidon Bull lagi kali ini. Osong seperti sedikit-sedikit merangkak pelan-pelan mencari celah yang kosong, melakukan umpan kepada tiang itu. Ali Jorison! Aduh, ketahan pemain sendiri tadi ya. Iya, kena penalti CP rupanya. Sangat disayangkan tadi, paling tidak. Dibaca lagi. Kita lihat. Langsung naik para pemain Osong, set-set. Pelanggaran rupanya. Jelas sekali apakah diambil quick free kick atau menunggu ya.
dihandle upanya supaya dapat tendangan bebas dengan pagar. Bersedia di sana set-set dengan rating 8,5 pemain nomor punggung 21 yang mungkin menjadi kapten tim ya. Ya, tadi kapten tim dari Old Song. Dari Old Song. Dalam kotak penalti disundul kita. Oh, ya. Kirain tadi jatuhnya langsung ya, ke langsung sebelahnya. Agak pendek ternyata jauh. Ya. Masih bisa corner. Corner rupanya mengenai lawan. Old Song kali mendapatkan peluang di menit ke-79 menuju menit ke-80. Kali ini set langsung dalam kotak penalti. Ardiles antisipasi yang sempat ada gangguan dari para pemain Old Song sehingga bola ditepis ke hampir saja tadi ke gawang sendiri. Sehingga masa tenang corner lagi untuk Opsong. Langsung jauh ke tiang jauh di sana. Fakwa Gwe melakukan handle bola. Ali Jordison Aydon bola kali ini dipindahkan ke kanan. Bersabar dia. Elvin langsung hampir saja. Kita ada dua pemain atau tiga pemain Opsong tadi yang siap melakukan sundulan. Tapi kali ini bola jatuhnya kepada para pemain kuarantin. Mencoba untuk melakukan fast break. Ada Egilias kali ini. Dorong bola kanan kepada Mamas Boy. Kita lihat sudah ramai. Don Q. Oh sangat baik. 1-2 variasi dengan tombol segitiga dan juga X. Sundulan tadi di sana. Street Mafia mengamankan bola udara dengan sangat baik. Fak Bagwe lagi dari kuarantin tim. Ada Farsia lagi kali ini. Dorong bola dia ke kanan atau juga ke kiri dari serangan kuarantin tim. Egilias kali ini. Egilias dorong bola dia kepada Don Q. Don Q kemana akan diberikan kepada Farsia rupanya. Masih Farsia. Tarik lagi pada Fak Bagwe. Lemparkan dia ke sana. Ya. Maksudnya pelanggaran rupanya. Maksudnya jauh sekali ya pelanggaran. Ya, eventusnya kadang-kadang emang agak lama. Jadi wasitnya. Tersisa 4 menit. Apakah akan ada yang mencuri 3 poin pada pertandingan kali ini ataukah kedua tim harus berbagi poin, berbagi hasil. Baik Putra, dalam kotak penalti Feraldi CP. Melakukan halan bahkan Feraldi harus mundur sampai kali ini pertahanan ketika mendapat serangan ya. Kita lihat lagi kali ini serangan dari Osong. Mencoba melakukan sektor sayap, baik Putra. Head to head dari kedua tim ini ya. Ketemu banget ya, maksudnya ya, benar-benar striker ketemu back tengah, back kiri ketemu sayap kanan. Dan semuanya saling imbang, saling duel, selalu ketemu lagi. Kita lihat kali ini ada duel tadi Bay Putra memenangkan duel ke tengah. Aydon Bu lagi di lapangan tengah. Midland pindahkan kepada set-set kali ini di lini bawah. Set-set tarik lagi karena tahu sudah ramai. Ada two face kali ini, tambahan waktu tampaknya sudah di 2 menit berjalan. Ali Georgius, apakah ada poin yang bisa dicuri Osong yang melakukan serangan lagi? Poinnya sama, luar biasa. Hampir saja kita lihat. Sayang sekali Osong seperti sial kali ini. Ya. Belum beruntung dua kali seperti itu. Iya, ada dua kali. Ya. Dari sundulan dan juga dari finishing umpan crossing. Ya. Ya, sangat disayangkan Old Song tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga skor akhir dari pertandingan ini adalah satu sama untuk quarantine team dan juga Old Song. Dan kedua gol benar-benar sama ya. Ya, benar-benar mirip. Benar-benar mirip pola serangan, pola crossing langsung ke dalam kotak penalti. Nah. Umpan tiba-tiba yang langsung disambar dengan finishing yang sangat jeli, karena tadi kalau seandainya nggak konsentrasi tentunya bola akan lewat gitu aja. Lewat gitu aja. Ya pemirsa, kedua tim harus berbagi poin. Tim di peringkat kedua Old Song harus berbagi poin dengan tim peringkat ke-6 yaitu Quarantine Team dari Elite Division pekan ke-20 kali ini. Pertandingan sebenarnya berjalan menarik. Duel head-to-head dari kedua tim sangat intens dalam pertandingan tadi. Seperti back kiri ketemu dengan striker kanan. Begitu juga dengan striker di tengah dan juga back tengah. Semuanya duel yang sangat luar biasa. Saling jual beli serangan, saling melakukan variasi dalam melakukan serangan, juga sayapnya terus fast break bolak-balik. Tapi ya itu tadi ya, memang saya tim kalau saling menyerang ya itu tadi harus berbagi poin. Benar sekali. Dan mungkin daripada kita menerka-nerka, kita habis ini apakah akan tersambung? Akan ada? Apakah akan tersambung dengan Bung Set-Set lagi, Bung Adi? Oh tersambung, kita masih menunggu nih. Benar sekali. Ya Quarantine Team seperti sudah apa ya, nonton pertandingan mungkin. Ya, pertandingan dari Old Song. Pertahanannya solid banget, jadi Jimmy Finan ditahan, Fernaldi CP walaupun... Iya benar, Fernaldi CP dan Jimmy Finan agak terkunci ya di pertandingan kali ini ya, walaupun Fernaldi ngegolin. Set-set juga tidak punya peluang untuk ngumpan gitu, tidak banyak peluang ya. Jadi lebih banyak ngirimkan bola lambung, walaupun cukup efektif sih gue bilang, karena beberapa kali dapet. Tapi kalau dibalik, kalau kita balik sebenarnya mereka juga sama ya. Street Mafia itu sama juga. Street Mafia selalu overlap ke depan. Bay Putra sama orang dalam beberapa kali naik ya kan. Ya, lalu kemudian tadi si Bung Mamas Boy juga hampir sama sih sebenarnya skema pola serangan ya. Karena memang di lapangan tengah seperti udah rapet ya. Jadi mengutamakan serangan dari sektor sayap. Dari sektor sayap jadi umpan lambung ke tengah. Bola-bola insya Allah lah. Bola-bola insya Allah lah. Ibaratnya sayap ngelempar aja, nanti tinggal tugas striker aja untuk finishing. Ya, kita sudah terhubung. Sudah terhubung sebelum kita mengakhiri
pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, ini dia Bung Adi. Silakan Bung Budi langsung ya, gimana bombardir pertanyaan. Perasaannya gimana nih ditahan imbang oleh quarantine team? Apa ada ya sesuatu yang bisa diungkapkan? Set-set. Untung aja sih kayaknya ya. Soalnya peluangnya tadi kayak lumayan, ada beberapa kali peluang di depan gawang, tapi tetap masih melebar. Masih melebar. Iya benar, masih melebar. Tadi memang itu beberapa kali melebar. Bahkan kayak kelihatannya udah mau gol ke tiang jauh ya. Ternyata sekali. Cuma ngelewat tanpa pemberhentian rupanya Bung Zet. Apakah dengan hasil ini Jimmy Vinan bakal ini tetap stay jadi striker atau bakal dikembalikan seperti semula jadi CM atau CAM gitu? Mungkin lihat mood minggu depan gimana sih. Iya, mungkin iseng lagi. Ini juga variasi serangan atau juga variasi formasi juga kadang dibutuhin supaya main blowing ke lawan. Siapa tahu iseng nanti Fernando DCP jadi kiper. Siapa tahu, enggak tahu kan? Enggak tahu Fernando DCP jadi kiper tiba-tiba di pas penalti ngambil. Siapa tahu. Kiper ngegolin kan, siapa tahu kan? Iya, begitu aja dari gua. Oh, itu aja, begitu aja. Apa aja yang mau ditanya tadi? Apa? Sebenarnya ini sih, Bung. Mungkin kalau saya ngasih apresiasi aja kepada Bung Adi dan juga teman-teman kalau pertandingan pada malam hari itu memang menarik banget tadi. Saling jual beli serangan, mantap lah pokoknya lah. Cuma memang ya pertandingan juga berjalan imbang dan juga oh ya tadi soal gol yang dibalas itu benar-benar sama nih ya Bung Adi ya, maksudnya polanya sama. Memang itu spontan aja atau memang ada kayak pengen ngebalas gitu ya, pengen ngebalas. Ngebalas. Enggak sih, kebetulan pas emang posisi tadi Fernaldi lagi kosong aja sih, jadi ya udah ke dia aja. Oh ya oke. Memang Fernaldi ini ya Bung ya, tipenya di mana? Gak cuma di timnas ya, dalam pro klub sini memang positioning mencari posisi kosongnya selalu oke ya. Bagus sekali. Gak dijawab. Oh, itu bukan nanya, salah. Iya, ada pernyataan. Saya memberi pernyataan. Ya. Oke, kalau gitu Bung Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Hari. Sudah sedikit sharing-sharing mengenai pertandingan pada malam hari ini. Semoga ke depannya atau juga di pertandingan selanjutnya, kalau memang ini hasilnya kurang, semoga di pertandingan selanjutnya bisa mendapat hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih Bung Adi, Bung Set-Set, sukses terus untuk Kosong dan juga seluruh anggota timnya. Oke, udah selesai tadi, udah dari wawancara, statistik, klasemen, pertandingan yang sangat menarik, sudah kita sajikan semuanya. Berarti itu tandanya kita sudah sampai di penghujung acara untuk Elite Division di pekan ke-20 kali ini. Kita mengucapkan terima kasih untuk para pemirsa yang selalu setia menyaksikan pertandingan setiap minggunya, setiap malam Jumat, atau juga bahkan menyaksikan di pertandingan-pertandingan IVP lainnya, walaupun tidak bersama saya, bersama Anda dan juga rekan saya yang satunya. Satu lagi. Bung Mario Lawalata. Mario IVPL kalau di kotak WA saya. Pada Bung Mario CP, kami ucapkan terima kasih juga untuk Kemenpora RI. Saudaranya Fernando CP dia. Iya. Iya, langsung. Kami ucapkan terima kasih kepada Kemenpora RI, kepada Gol Indonesia, dan tentunya kepada RCTI Plus yang selalu menyiarkan pertandingan-pertandingan pro clubs ini. Jangan lupa download lah ya. Jangan lupa download aplikasinya. Gak harus nonton IVPL sih. Kalau di RCTI Plus, mau nonton Ikatan Cinta, mau nonton ada Liga Champions, ada juga di sana. Yang penting berlangganan secara premium. Kalau begitu, sampai di ujung acara kita mengucapkan selamat berakhir pekan. Apa? Gak ada ya, salah. Gak ada berlangganan. Gak ada berlangganan ya, rupanya free ya kalau free. Oh, oke. Lebih bagus free. Lebih bagus free. Free. Iya. Nonton Ikatan Cinta, susulan nonton Amanda Manopo. Amanda Manopo. Ana hafal sekali sebenarnya. Udah disuruh klub. Disuruh close, dia udah pengen pulang. Yaudah kalau begitu, selamat berakhir pekan. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Sampai jumpa lagi bersama saya, Dato, juga Bung Budi di event-event selanjutnya. Selamat malam, salam IVPL. Ada serangan kali ini dari Rizky. Di awal babak pertama ada Bung Rizky tumpah terobosan kali ini pemirsa Raja. Ini terlihat melulu. Aduh, Fernaldi.